Ada cara tak untuk kuatkan hati ketika ditimpa musibah? Saya kadang-kadang nak putus asa. Sahabat sekalian, saya nak kongsikan kata-kata Ibnu Qayyim tentang 10 cara macam mana nak kuatkan hati kita saat ditimpa musibah. Pertama, ingatlah semua benda dekat dunia ni milik Allah. Tiada satu pun milik kita. Dan Allah berhak ambil kembali sesuatu yang milik dia. Kedua, ingatlah setiap orang di dunia ini termasuk diri kita akan menemui ajal dan bertemu Allah. Ketiga, ingatlah setiap kali Allah tarik sesuatu nikmat dari kita, andai kita bersabar, Allah akan gantikan untuk kita sesuatu yang lebih baik. Keempat, ingatlah mengeluh dan berlebihan dalam bersedih hanya akan menambah derita, bukan menghilangkan musibah. Kelima, ingatlah jika kita bersabar dan yakin dengan Allah, pahalanya sangat-sangatlah besar di sisi Allah. Keenam, ingatlah sabar dan mengharapkan pahala itu lebih besar ganjarannya daripada mengharapkan yang telah hilang itu kembali. Ketujuh, ingatlah jika kita redha, Allah juga akan redha pada kita. Dan andai kita murka, Allah juga akan murka pada kita. Kelapan, ingatlah Allah timpakan musibah untuk menguji keimanan kita, bukan untuk membinasakan kita. Kesembilan, ingatlah kadang-kadang musibah itu datang untuk menghindarkan diri kita dari penyakit ujub dan sombong. Kesepuluh, ingatlah bila kita bersabar menahan pahitnya musibah di dunia, kita akan dapat kelazatan di akhirat kelak, iaitu syurga. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan dan bagi kita jalan keluar untuk menghadapi segala masalah yang berlaku pada diri kita, insya-Allah.